selamat pagi kong si fa chai kong si fa kong si fa uh, for all people uh, all in world Ya yeah. all in indonesian all in Bangka ya kong si pacai fukui bahasa bangkatnya. Uh, jadi bahasa mandarinnya kong uh, si pacai wan se le ya apa nih kalau untuk mandarinya di tahun ah uh, Liang Chen, Wu Pai, Chese Wu, ya. Nah, itu ya untuk bahasa Mandarinnya. Nah, kalau untuk bahasa Inggrisnya, uh, Happy Happy New Year, ya. Uh, two thousand uh, five hundred seven ten A7 10 a 5 Oke, ya. Untuk Indonesianya di tahun 2575. Oke, okay, tiga bahasa. Nah, jadi semoga kita diberkatin pertama adalah sehat yang sangat berharga buat tubuh kita. Dalam kehidupan sehari-hari, uh, sepanjang hari, uh, sepanjang bulan, sepanjang tahun, itu yang kita penting: sehat, ya, utamakan sehat. Dan yang kedua, semoga kita uh, selalu dekat dengan Tuhan. Uh, uh, apapun agama Anda, ya, itu yang utama. Yang kedua, ya, dan yang ketiga, ya. Uh, Tuhan berkatin kita untuk uh, mempunyai kesuksesan dalam berkarir uh, berlimpah-limpah ya uh, sepanjang sepanjang hari sepanjang bulan sepanjang tahun oke okay? dan yang keempat uh, supaya kita hidup diberikan kebahagiaan ya kebahagiaan Kebahagiaan hidup rukun bersama keluarga, hidup rukun bersama uh, perusahaan, hidup rukun bersama teman atau orang lain, ya. Kelima, uh, kelima ke atau keenam nih, kelima lah saya taruh ya. Setelah itu uh, kita uh, mau sukses skill apa yang kita punya itulah yang ditonjolkan ya Nah itu yang kelima nah, keenam ya biar banyak ya asal nah, ambil 10 lah ya keenam adalah uh, kalau kita punya kesuksesan dalam berkarir berbagi kepada banyak orang ya ketujuh ya ketujuh Uh, waktu yang kita diberi oleh Tuhan, berilah waktu untuk bersantai, uh, bersantai mungkin untuk bersama keluarga, sama orang tua, uh, sama keluarga dan sama teman dan sama orang lain. Kedelapan, ya. Uh, kedelapannya kita harus punya kesabaran dalam hidup, ya. Kesabaran sangat penting dalam menghadapi segala sesuatu. A9, kita harus bijak dalam mengambil keputusan. Berarti kalau kita bijak, kita punya hal yang besar yang bisa kita dapatkan. Ke-10, kita harus punya pengertian yang besar. Ya, pengertian yang besar itu penting dalam menghadapi segala sesuatu ya dengan kita punya pengertian yang besar maka kita hidup akan mengalami hal yang luar biasa berlimpah-limpah dalam hidup kita yang bisa diberikan oleh Tuhan 10 hal itu ya, yang penting uh, bisa kita lakukan dalam hidup ya uh, jadi ngobrol-ngobrol hal yang lain ya motivasinya adalah uh, hidup ini harus rajin ya uh, kalau kita rajin maka kita akan menghasilkan hal yang luar biasa dalam satu tahun ya rajin intinya ya uh, jadi kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin ya Waktu yang Tuhan beri itu 24 jam sehari semalam. Nah, jadi, waktu istirahat minimal kita luangkan waktu 6 jam. Minimal, ya. Nah, jadi, sisa 18 jam kita manfaatkan sebaik mungkin. Jadi, waktu kerja itu kalau bisa minimal-minimal 8 jam. Nah, berarti kalau sisa, berarti bonus. Ya itu yang uh, saya sudah ngobrol ya tidak yang keberapa lagi ya nah, jadi itu yang terpenting juga ya nah, jadi kita uh, biasakan untuk mendapatkan informasi-informasi ya nah, gunakan kalian anda sebaik mungkin dan kalian anda itulah anda terapkan sepanjang tahun sehingga hasilnya luar biasa dalam satu tahun, ya. Uh, hal yang lain adalah mengasihi orang lain, ya. Mengasihi orang lain sangat penting. Mengasihi orang tua, mengasihi keluarga, dan mengasihi orang lain sangat luar biasa, ya. Ada lagi, ya. Uh, kurasa kita dalam hidup ini Uh, kalau yang single, ya pikirkanlah pasangan hidup, ya. Kalau kita sudah siap keuangan, ya. Uh, kalau yang berkeluarga, ya hiduplah rukun. Uh, jadi kalau yang punya orang tua, ya hormatinlah orang tua, ya. Uh, jadi semasa hidup dihormatin orang tua setelah dia meninggal kita hormatin juga ya itu yang terpenting ya nah, jadi uh, kita dalam hidup harus menikmatin segala kultur-kultur yang ada uh, daerah asal kita masing-masing ya itu penting juga ya nah, jadi saya rasa cukup uh, buat buat motivasi pada Hari Imlek yang pertama ini semoga bermanfaat buat anda, buat saya termotivasi dengan membuat video ini terutama ini adalah yang harus saya lakukan ya jadi buat anda yang menonton tergantung anda yang anda yang mau nonton ya kalau anda mau nonton anda terapkan ini adalah hal luar biasa hadiah dari saya. Untuk kongsi fachainya seluruh Indonesia, seluruh bangka, dan seluruh dunia uh, Kalau Anda bisa bahasa Indonesia di luar negeri ya uh, Karena yang tonton tonton Youtube saya 10 channel Itu yang saya baru cek uh, dari India, uh, dari Singapura, dari Malaysia, dari Taiwan, dari Indonesia lima negara Nah setelah ini saya cek ya ada beberapa channel lagi, kira-kira ada enggak tambahan negara lain yang saya lihat itu baru dua channel, ya, lima negara, ya. Oke, okay, luar biasa buat kita uh, yang sudah saya kasih tip dan motivasi pada pagi ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa lakukan dengan baik sepanjang tahun, uh, sepanjang hari, sepanjang waktu, sepanjang bulan, ya luar biasa ya bisa kita lakukan dengan luar biasa ini ini saya berbagi karena uh, ya kasih namanya tadi kalau kasih itu kita punya besar kita akan menghasilkan hal yang besar kita kumpulkan dalam satu tahun luar biasa tidak usah banyak banyak satu tahun kita kumpulkan dari sekarang ya oke luar biasa Tuhan memberkati kita semua Amin, 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 Amin. Luar biasa, luar biasa. Ya, kita menikmati hari Imlek pada hari ini yang spesial buat kultur uh, orang China, ya, khusus orang China terutama. Jadi bagi yang agama lain mau merayakan itu ya luar biasa juga. Ya, oke, sekian, terima kasih.